Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk ini ya. Ini adalah truk New Rebecca Chandra. Dan untuk modnya ini berstatus free dan ada beberapa varian. Salah satunya adalah terpal segitiga. Di sana kalau nggak salah itu ada terpal kotak, gayur sama segitiga ya. Dan dalam kesempatan kali ini kita menggunakan terpal yang segitiga. Dan bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya. Terlihat sangat keren sekali di sini. Apalagi bumpernya ini menggunakan bumper yang customan ya, sangat unik sekali. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan mengecek untuk fitur-fiturnya. Untuk lampu dekatnya seperti ini, lalu lampu jauhnya. Dan ketika kita menghidupkan lampu dekat itu, lampu interior juga ikut menyala ya. Ini suatu fitur yang cukup keren. Tetapi untuk nyalanya ini sangat cerah sekali ya, karena mungkin masih siang gitu. Setelah itu kita akan mengecek lampu hazard. Di sini sudah menyala dengan normal. Sen kanan dan sen kiri sudah menyala dengan normal ya. Setelah itu kita akan buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini terbuka dua-duanya ya, dan untuk interiornya itu lumayan detail di sini. Saya suka sekali dengan interiornya. Dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang ini sudah menggunakan lampu customan ya, karena untuk lampunya ini berbeda sama ori dari pabrikan. Untuk lampu remnya di sini terlihat menyala ya. Dan lampu mundur hazardnya sudah menyala juga. Sen kanan, sen kiri, lalu lampu malamnya juga sudah menyala. Mantap ya ini untuk modnya. Dan setelah itu kita akan mengecek untuk lampu di interior. Untuk di interiornya seperti ini. Mantap ya untuk interiornya, karena di sini masih siang jadi agak silau gitu. Tapi untuk keseluruhan mantap sekali di sini. Untuk indikatornya juga sudah menyala ya. Mantap ini untuk modnya. Dan untuk wipernya di sini perputarannya normal ya, nggak ada kendala. Dan kita cek untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama di sini jungkit ya. Dan terdapat mesin 3D meja yang sangat keren. Untuk modnya ini seperti mod cell ya, keren banget. Dan untuk animasi kedua di sini ini ya, hidroliknya itu bisa keangkat. Jadi bumpernya itu bisa keangkat sama yang bagian samping sini. Mungkin untuk perbaikan ya mungkin. Untuk animasi ketiga, untuk terpalnya ini agak dimajukan dan ini mungkin lagi bongkar muat ya kali ini. Bentar ada iklan. Kita tutup lagi dan kita cek untuk perjalanan ya. Sebentar, ini lagi macet ya karena ada iklan tadi. Entah kenapa ya kok sekarang itu busit itu sering macet gini ya. Atau mungkin mau update gitu, atau udah lama nggak diupdate jadinya agak patah-patah gini. Atau kebanyakan mode ya. Dan untuk speednya di sini standar ya, tapi enak untuk oling di sini.
Wis mantap ya, mantap jiwa mempesona ini. Pokoknya kalian wajib coba ini modnya. Wis keren, mantap ya. Waduh, nabrak dong. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Wis, belok sedikit aja udah huling ini. Waduh, ada bawa polisi, kita minggir. Oke, mantap. Oke, kita huling yuk. Oke, mantap ya. Oke. Waduh, hampir nabrak. Huling kita, bos. Banyak sampai ngangkat dong. Wih, mantap ya. Ini cocok sekali bagi kalian yang berminat dengan mod yang suka oleng. Dan kita cari tempat pemberhentian ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Oke, di depan sana ya. Kita baris yang rapi. Waduh, nabrak dong. Oke, mungkin cukup di sini ya. Oke, mantap. Sarung tangan. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabricio Tenchel. Salam Fujit Mania.